sudah membedah rumah 4.500, tapi kami mendengar memang masih ada beberapa yang belum. Kami mengatakan bahwa saya mengatakan kepada semua BUMN bahwa tahun ini harus insya Allah minimal sudah diselesaikan semua sehingga tahun depan tidak ada lagi tersisa pahlawan-pahlawan kita yang berjuang di masa kemerdekaan. Kami dari BUMN, Kementerian BUMN bisa membantu bapak-bapak sekalian sehingga kehidupannya bisa lebih baik. Amin. Amin. Dan tentunya kami sebagai penerus bapak-bapak mohon doanya bahwa kita semua masih selalu bisa membawa benih usaha milik negara ini menjadi makin baik, makin sehat sehingga bisa memberikan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan ke seluruh masyarakat Indonesia.